Bahagia sekali. Baru kali ini saya merasakan bentuk perhatian pemerintah Aceh. Pak Sekda turun langsung ke daerah dan menyerahkan SK kepada kami. Kami berharap proses pembagian SK akan terus seperti ini, agar para penerima SK dapat bertatap muka dengan Pak Sekda dan para pejabat lainnya. Itulah ungkapan Hasanah, guru disabilitas yang sudah 10 tahun ini mengabdikan diri sebagai pengajar di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Dengan kursi roda, wanita berusia 42 tahun yang telah dikaruniai 3 orang anak ini bergabung dalam barisan bersama 243 PNS menerima SK kenaikan pangkat yang langsung diserahkan oleh Sekda Aceh di halaman kantor Wali Kota Langsa, Sabtu 20 Maret 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanah, saya dari guru SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Saya menerima SK hari ini, saya sangat bahagia dan senang langsung dari Sekda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi dari Aceh Tamiang. Insya Allah saya bertugas di sekolah luar biasa SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, yang pada hari ini saya dengan izin Allah dapat hadir di tempat ini dalam rangka penerimaan SK kenaikan pangkat yang alhamdulillah sudah langsung diserahkan oleh Bapak Sekda Aceh langsung kepada saya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dan sangat berbahagia tentunya dalam menerima SK ini. Dan mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk rekan-rekan disabilitas yang lain. Saya harap jangan putus semangat dan terus berusaha dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.